Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera, saya bidang klinik keluarga. Di sini saya akan melakukan pijat bayi atau baby massage. Nah, sebelumnya Mam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan beserta manfaatnya. Yang pertama, tujuannya untuk merelaksasikan otot bayi. Yang kedua, mencerdaskan otot bayi. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi darah. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan pola tidur, merangsang saraf motorik, melancarkan sirkulasi darah, melancarkan pencernaan, melancarkan pernapasan. Yang terakhir, meningkatkan nafsu makan. Kita langsung aja. Di sini yang pertama udah cuci tangan ya. Yang kedua, kita komunikasikan dengan si dedeknya akan melakukan pijat bayi deh. Kita akan melakukan pijat bayi ya. Yang ketiga, kita akan menuangkan baby oil. Oke, kita oleskan. Kita akan pijat yang pertama di bagian kaki, lakukan penekanan, besar, cek kecil. Kita pijat bagian tangan. Yang pertama untuk melancarkan peredaran darah. Oke, sini ada melingkar. Sini ada pijat untuk susah BAB. Sini ada tindakan I love you. Hai. Ini untuk sembelit bisa makan berapa ini?